Untuk sementara Bapak duduknya di sini. Nanti kami carikan tempat yang khusus buat Bapak, ya. Makasih Pak, tak merepotkan. Pak. Hah? Duduk di mana? Kan cuma satu, Pak. Masa berdua? Ya udah, kamu berdiri di situ. Cepat. Masuk, masuk. Nah, cepet sini, ayo. Mulus. Nih, pokoknya jamuan kita jangan sampai kalah sama Pak Taka, ngerti gak? Ngerti, mulus, siap. Nah, nih, terus ya. Selama dia ada di sini, kalian mesti standby ada di sini. Ngerti gak? Ngerti, mulus. Iya, makanya. Masuk ini, milih. Kemarin. Iya. Nah, ayo nih. Mulusin. Ya, Bu, nanti kita belum lagi ya, Bu, ya. Ah, pas nih ada lu berdua. Gue mau minta tolong bantuin. Ini nih, gue mau masakin untuk makan siangnya Pak Yasem, gitu. Siapa? Aku pasti bantu. Saya juga mau, soalnya nanti bisa naik pangkat kalau begini nih. Mau masak apa kita ini, Bang? Istimewa pasti toh. Istimewa pala lu kusut. Ngasih aja Pak Taka ngasih 50.000. Yang ada aja udah. Nih kebetulan nasi matangnya gue beli langsung. Udah ada, tinggal ini nih. Nih, lu bantuin ini. Nih, gue ngulek cabai. Nih. Hei, udah cepetan, hei. Pak. Silakan, Pak. Iya, silakan menikmati makan siangnya. Anggap saja rumah sendiri. Makan siang? Iya, silakan, Pak. Bu Lucy, penyambutan yang sangat amat luar biasa. Super hangat. Kamu duduk di sini juga dong, temenin saya. Gak bisa, Pak. Biar aja. Dia sekretaris saya. Memang dia mencatat apa yang kita bicarakan. Oh, begitu. Iya. Bu Lucy gak makan? Kebetulan saya sedang diet. Jadi saya makan sendiri ini. Bu Lus, boleh Mimin temenin aja makannya. Boleh, sini. Aduh. Gak apa-apa, Bu Lucy, ya. Masa saya makan sendirian. Pak Yasem. Ayo sekarang kita ke ruangan sebelah. Masakan udah matang. Kamu gak lihat ya, Pak Ilya? Ini tamu saya sedang menikmati makan siangnya. Lihat gak? Dikit, Bu. Pak, ini belum. Bagaimana? Udah, pokoknya ikut saya. Tapi, Mama Il. Nanti kesini lagi juga gak masalah. Yang penting ikut aja dulu, Pak Il. Mohon maaf, Bu Lucy. Tolong bawain. Il. Jangan pegang. Ya, saya mahal. Il. Maaf ya, Bu Lucy. Asem kamu, asem.